Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, salam jumpa kembali di channel YouTube saya yang gaduh-gaduh ini. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Ehtrust. Sebelumnya, alhamdulillah, wasyukurillah, kita semua diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga buat untuk pemerintah Qatar yang telah mengambil langkah-langkah terbaiknya dalam pengendalian wabah virus corona ini. Jadi Ehtrust adalah aplikasi yang di-launching oleh pemerintah Qatar untuk men-tracking penyebaran virus corona. Oke? Seperti kita ketahui bahwa penyebaran virus corona adalah melalui kontak, bisa kontak langsung ataupun kontak tidak langsung dengan orang yang berada di sekitar kita. Jadi langkah-langkah pertamanya yaitu dengan mendeteksi orang-orang yang kemungkinan terpapar virus tersebut. Oke? Jadi HP Ehtrust ini sudah mandatory untuk diinstal di HP setiap orang dan harus dibawa jika keluar rumah. Jadi saat kita keluar rumah dengan membawa HP Ehtrust ini, seperti halnya kita di tempat perbelanjaan di mana kita ketemu banyak orang, masing-masing orang akan membawa HP yang sudah diinstal Ehtrust tersebut. Oke? HP kita akan broadcast mencari. Begitu juga HP orang tersebut juga akan mencari. Kita HP masing-masing saling mencari data orang-orang yang ada di dekatnya dengan menggunakan Bluetooth, aplikasi Bluetooth. Oke? Jadi secara sederhananya, misalnya ada dua HP berdekatan, HP yang satu akan mengkolek data user HP di dekatnya, juga sebaliknya HP di dekatnya ini akan mengkolek data, menyimpan datanya di HP yang ini. Oke? Jadi Bluetooth harus selalu on. Dan saat HP kita terkoneksi dengan internet, dengan otomatis data-data yang terkoleks dari HP-HP di sekitar kita tadi akan terkirim ke server Ministry of Public Health. Oke? Singkat cerita, HP Ehtrust ini, setiap Ehtrust mempunyai kode warna tertentu. Jadi kode ini bisa berubah dan tersimpan dalam beberapa waktu di dalam aplikasi. Oke? Saat pertama kali kita menginstal Ehtrust akan mendapatkan kode green. Jadi artinya kita tidak mempunyai rekod swab test atau pernah berdekatan dengan orang-orang yang kemungkinan positif virus corona. Jadi begini, orang-orang yang di rumah sakit sana yang sudah dites swab dan positif corona, datanya juga dikolek oleh pemerintah. Jadi dari HP mereka, pemerintah akan tahu mereka itu dalam beberapa hari sebelumnya berdekatan dengan siapa gitu. Dan kemudian pemerintah mengirimkan kode gray terhadap orang-orang yang terdeteksi oleh HP orang yang positif tadi. Jadi kalau misalnya saya membuka Ehtrust saya ini dan menemukan bahwa kode colornya gray, artinya dalam beberapa hari sebelumnya kemungkinan kita berdekatan dengan orang yang sekarang ini di rumah sakit sudah di tes dan hasil swabnya positif corona. Oke? Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus waspada, harus hati-hati, menjaga diri, stay away dari anak-anak, juga keluarga dan rekan kerja untuk beberapa hari. Kita memonitor kondisi kesehatan kita. Oke? Bila kita menemukan, merasakan simptom-simptom gejala sakit infeksi virus corona,
kita harus segera konsult ke health center. Oke, call centernya adalah 16000. 16000. Kosongnya 3 kali. Jadi HP application e-trust ini berguna bagi kita juga ya, bagi pemerintah. Bukan bagi pemerintah saja, guys. Jadi bagi kita juga. Ini sebagai proteksi. Jadi kita bisa lebih waspada. Oke. Jadi mari kita install aplikasi e-trust ini untuk proteksi diri kita sendiri, untuk kewaspadaan kita, dan juga untuk mensupport membantu pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus corona ini. Saya sendiri bekerja di industrial area. Sudah sejak April di sana dimandatorikan untuk menginstal HP e-trust bagi pekerja-pekerja yang masuk ke industrial area. Jadi ini adalah teknologi tool yang bagus untuk mendeteksi, saling mengetahui status dari teman kita atau rekan kita, orang yang di dekat kita. Kita bisa meminta teman, rekan, atau orang lain untuk menunjukkan kode warna mereka, untuk menunjukkan color code mereka. Jadi kita bisa yakin orang tersebut tidak terpapar virus atau kemungkinan terpapar virus. Jadi kita bisa lebih waspada. Jadi begitu ya, guys. Silahkan di-share kalau semoga ini bermanfaat. Dan sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.